Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu teman-teman. Ya, kabari waras. Alhamdulillah sehat walafiat ya teman-teman. Semoga sehat selalu, biar selalu beraktivitas dan semangat lagi untuk bikin kontennya teman-teman. Kembali lagi dengan channelnya Anak TKW. Jangan lupa dukung terus channelnya guys. Enggak bayar bikin subscribe. Bohongan ya, gimana enggak bayar kalau enggak ada wifi-nya enggak bisa subscribe kan. Ini saya goreng ayam, mau saya sambelin rasa bawang putih, rasa ya sesukaku, setarikanku. Ini saya udah dibumbuin, mau saya goreng kering. Nanti saya pakai bumbu sambal, lihat bumbu sambalnya teman-teman. Nah, udah menguning begini. Sambil nunggu ininya matang ayamnya, mau saya racik-racik ya guys. Nah, teman-teman, ini ada tomat, cabe, ini cabe merah. Pedes banget guys. Dan ini ada jahe. Ini bawang putihnya. Ini mau ngambil bawang merah. Tapi saya mau lihat ayamnya udah matang, guys. Ayamnya udah matang. Mau saya angkat dulu. Tapi nyeplik-ceplik gitu, guys. Bagus merah banget. Jadi saya sambelin itu bumbu, tapi nggak pakai kacang, nggak pakai kemiri. Pakai bawang merah, bawang putih aja. Kasih dada soya mama kita makati sama debus rumah guys. Lihat rasanya, wow mantap. Nanti pakai nasi putih, ini serwiwi semua tuh, enak banget. Enak gurih rasanya, baunya harum banget ya. Kalau ini apa namanya, yang ini belakang kayaknya, ini tenggok, gak mau juga tuh majikan. Dan ini gak ada semua, ini serwiwi ya teman-teman. Ini bawangnya tuh, bawang bombay, gak ada di sini, bawang kecil. Mau saya blender dulu teman-teman. Ini karena rasa cabai, biar saya nggak pakai apaan itu. Ini maglanya udah saya siapin. Ini ayamnya, ini minyak bekas goreng ayamnya itu baru guys. Mau saya tutup blendernya. Opa, belum nutupnya benar tuh guys. Teman-teman, udah saya blender ini bumbunya, mau saya cemplungin, udah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sih, kebanyakan bumbunya. Wow, pedas banget rasanya. Mau saya kasih tomat majun. Segera guys. Dan ini saya kasih gula biar gak begitu pedas. Jadi temanku gak suka pedas, gak makan nih. Tuh teman-teman, udah saya kasih gula, tinggal garam dikit aja. Dan ini mama kita, makati, is mama kita. Makati guys, so sweet. Ini asin karena saya enggak begitu suka. Maunya itu Indofood tapi enggak ada. Dan ini rasa taam tebus roman, biar enak guys. Dan ngasih pewarna biar hitam.
karena terlalu lembut jadi begini. Saya maunya yang wadah begitu kan. Tuh guys, kayaknya harum banget. Mau saya cemplung ini ayamnya biar meresap tuh guys. Wow, mantapnya ayam goreng semur sambal. Itu nasinya udah siap sama kemangi guys. Mau saya metik kemanginya, tanamanku di depan rumah majikan. Biar rasa enggak wangur gitu. Guys, kayaknya mantap banget. Mantap. Makanan favoritku sambal sama kemangi, lalap timun bonteng, jarjir. Harum banget guys, mantap banget. Wow, bikin lapar perut. Gak capek kerja, makanannya harum enak. Udah matang karena ayamnya udah matang kan guys, udah saya goreng, jadi tinggal meresap ini bumbunya aja. Enak banget guys. Aturan ada salam, ada jeruk, keceran gitu, tapi ini gak ada, berhubung ya nanti kalau di rumah saya matiin guys. Saya taruh di tempat ini, kertas goreng, gak ada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam. Mantapnya guys. Ini diurap sama sambal, sama nasi putih teman-teman. Mantapnya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.